Luar biasa. Oke, anak hebat. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah. Sebelum mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa buat hari ini, buat kesempatan kali ini. Kami ingin memuji, memuliakan namamu, dan kami juga ingin mendengarkan firmanmu. Berkati setiap kami Bapa, sehingga kami boleh beribadah dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke nih, sekarang kakak sama Kak Syasya ya. Kakak mau nanya dulu nih sama Kak Syasya. Kak, gimana kondisinya? Kan ini lagi di rumah terus nih, belum bisa sekolah nih. Gimana Kak Syasya di rumah? Tetap sukacita dong. Oh ya? Iya. Kalau sukacita berarti harus? Senyum. Jadi, salah satu kekuatan kita, sumber kekuatan kita adalah sukacita. Jadi jangan lupa ya, meskipun kita dikurung di rumah, kita belum boleh pergi-pergi dengan leluasa, kita tetap harus sukacita. Jangan lupa tetap prokes. Nah, oke, sekarang kita mau mulai ibadah, kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Bangkit berdiri yuk, kita mau nyanyi Selamat Pagi Tuhan, kita mau sapa Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Sukacita belum ini? Gimana Kak Syasya, udah sukacita? Sukacita dong. Sukacita, oke. Untuk menambah sukacita, kita mau nyanyi lagi nih. Kita pakai gerakan, pokoknya kita kasih yang terbaik sama Tuhan. Kita gerakin semua badan kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Oke, selain sukacita, kita juga harus saling mengasihi. Seperti Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Oke, kita mau nyanyi. I say, kasih jarak yang agak lebar ya, biar kita bisa gerak. I am, I say oh, L of E, L of E. Everybody needs God's love. Everybody needs God's love.
kesehatan Kak Sisi udah keringatan belum nih? Udah. Udah. Nah, biar tambah sehat ya, kita gerakin ibarat kita olahraga gitu. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Cari tempat yang paling enak, yang paling nyaman, ambil Alkitabnya dulu. Terus kita duduk yang rapi, kita mau berdoa. Yuk, kita nyanyi, Ku Ingin Dengar Cerita. Bapak, kalau tadi kami boleh memuji memuliakan namamu Bapak, biarlah kami sekarang boleh duduk diam di bawah kakimu Bapak untuk mendengarkan firmanmu Bapak, dan biarlah firmanmu boleh bertumbuh subur dalam hati kami dan berbuah manis bagi orang-orang di sekitar kami. Jadikanlah kami anak-anakmu yang selalu taat akan firmanmu dan melakukan firmanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar di rumah? Nah adik-adik, hari ini kita mau menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap semuanya? Duduk yang manis, duduk yang rapi, jangan gocekan sendiri ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kakak ada satu video singkat ya yang adik-adik bisa lihat. Adik-adik silakan duduk dan manis. Kakak setelkan filmnya, nanti diperhatikan, dicermati ya. Jangan mainan sendiri ya, supaya nanti waktu kakak sampaikan firmanya, adik-adik semuanya bisa mengerti. Oke, tunggu sebentar lagi. Adik-adik, kalian masih ingat kan peristiwa ketika Yesus dibaptis? Nah, sesudah Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, Yesus pergi ke padang gurun. Pada siang hari, padang gurun sangat panas sekali. Dan jika malam, dingin sekali.
Ketika berada di padang gurun, Yesus berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama 40 hari. Wah, lama sekali ya Yesus berpuasa. Dan setelah 40 hari tidak makan dan minum, tentu jadi lapar dan haus. Orang-orang kalau lagi lapar dan haus, pasti deh pengen cepat-cepat dapat makanan dan minuman. Nah, pada saat itulah iblis datang menggoda Tuhan Yesus. Katanya, "Bukankah engkau anak Allah? Saat ini engkau sedang lapar. Maka perintahkanlah batu-batu itu supaya menjadi roti agar dapat dimakan." Tapi Tuhan Yesus tidak mau menuruti permintaan iblis. Dan Yesus berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Iblis pun kecewa karena tidak bisa menggoda Yesus dengan makanan. Namun iblis tidak menyerah begitu saja. Ia kemudian membawa Yesus ke kota suci dan menempatkannya pada bubungan bait Allah yang tinggi. Lalu iblis itu berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Tapi Yesus berkata lagi, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Wah, adik-adik, sudah dua kali nih iblis gagal menggoda Tuhan Yesus. Tapi kelihatannya iblis belum menyerah. Iblis pun membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lalu kata iblis itu, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Dan dengan tegas pun Yesus berkata, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Maka sesudah itu iblis pun jadi takut, dan akhirnya ia pergi dari hadapan Yesus. Dan datanglah malaikat-malaikat untuk melayani Yesus. Yesus berpuasa dan ia menang melawan godaan si iblis. Adik-adik sudah melihat videonya kan ya? Ya cuma sebentar sih ya, tapi kakak berharap adik-adik mudeng dengan film yang kita tonton tadi. Nah, cerita ini mungkin sudah sering kali ya kita lihat, sudah sering kali kita dengar tentang pencobaan di gurun. Nah, siapa toh yang dicobai? Siapa yo? Iya, betul. Yang dicobai itu adalah Tuhan Yesus. Nah, jadi waktu itu ya setelah Yesus membaptis ya, kemudian Yesus kemudian pergi ke padang gurun dan Yesus di sana berpuasa selama berapa hari adik-adik? Tadi yang mendengarkan pasti tahu. Berapa lama Tuhan Yesus berpuasa? Berapa? Iya, betul. Jawabannya adalah 40 hari dan 40 malam. Menurut adik-adik, kalau puasanya selama itu, kira-kira lapar enggak ya? Tuhan Yesus kira-kira lapar enggak ya? Lapar enggak? Jelas lapar ya. Yesus sangat lapar, tidak makan selama itu. Kita aja kalau seharian enggak makan, udah bingung ya. Kita cari jajanan, kita cari makanan ya. Sudah cari-cari. Nah, apalagi ini lama. Nah, selama 40 hari 40 malam enggak makan, enggak minum, kedinginan ya. Kalau malam kedinginan, kalau siang kepanasan, waduh ya, luar biasa. Nah, bukan hanya itu aja adik-adik, Tuhan Yesus masih didatangi siapa tadi? Siapa yang mendatangi Tuhan Yesus di sana? Ada satu oknum. Siapa coba? Oh iya, dia adalah iblis. Wah, iblis ini berani ya, dia mendatangi Tuhan Yesus adik-adik. Kok adik-adik? Diparani sama iblis takut enggak? Akhirnya ada yang takut ya. Tapi Yesus enggak takut loh. Waktu ada iblis datang ini ya, Yesus sih cuek aja. Nah, apa sih yang dilakukan iblis kepada Yesus? Kok wani-wani nih ya iblis ini datang sama Yesus? Nah, coba adik-adik,
sekarang buka Alkitabnya. Yang bawa Alkitab handphone dibuka, yang pakai Alkitab buku buka juga di Matius 4. Ya, Matius 4 kita lihat ya, apa sih yang dilakukan oleh iblis? Nah, kita mau lihat ayat 3. Matius 4 ayat 3 dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, kepada Yesus ya, iblis bilang gini, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Wah, iblis menyuruh Yesus suruh apa? Mengubah batu menjadi roti. Kira-kira mau enggak ya Yesus? Oh, Yesus bilang, no. Emang siapa ya kok suruh-suruh ya? Wah. Nah, Yesus pinter ya. Yesus itu bijaksana. Dia bilang apa ayat 4? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wah, iblisnya, kok bisa menjawab ya? Wah. Lalu iblis mencoba lagi yang kedua. Nih, yang kedua. Kemudian yang kedua ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah di atas ya. Dia suruh apa ya? Iblis bilang gini, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya untuk menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Nah, maksudnya kan iblis suruh, Yesus suruh terjun gitu kan. Tapi Yesus enak aja, wah enak aja kamu nyuruh-nyuruh ya. Tapi Yesus bilang apa? Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Wah, dikitukan ya. Wah, iblis bingung lagi nih. Gimana lagi nih caranya? Wah, yang ketiga. Wah, ketiga nih. Iblis mulai lagi. Nah, yang ketiga ini ayat 8. Kita lihat ya. Dan iblis membawanya ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahnya. Jadi di sana dilihatin, nih lo Yesus tak liatin, nih lo kemegahan dunia, harta benda, kemewahan, wah apa aja, mobil dan sebagainya. Ini lo akan kuberikan kepadamu lo Yesus, asal, oh pakai asal ya, asal engkau sujud menyembah aku. Wah, enak aja nih ya si iblis ya, ngomong kayak gitu. Yesus marah nggak? Oh, marah ya. Yesus katakan apa? Ayat 10. Enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau harus berbakti. Wah, iblisnya langsung kabur. Lari ya. Tidak berani ngomong lagi sama Tuhan Yesus. Nah, kita mau lihat yang ayat 8 ini ya adik-adik. Ya. Yang ayat 8 ini kan, iblis membawa Yesus untuk menyembahnya supaya dapat kemewahan dunia. Nah, adik-adik mau enggak dapat kesenangan dunia? Dapat mobil, dapat mainan, dapat handphone yang bagus, dapat semua yang bagus-bagus. Mau enggak? Mau, kita pasti suka. Kita semuanya mau. Tetapi kalau disuruh nyembah iblis dulu, mau enggak? Wah, jelas enggak mau ya. Kalau iblis bilang, kamu nyembah aku nanti tak kasih apa-apa. Kita pasti enggak mau. Tapi iblis sekarang enggak kayak gitu adik-adik. Iblis tidak menampakkan diri seperti, oh, kamu nyembah aku nanti tak kasih uang banyak. Enggak. Iblis itu caranya pinter. Ya. Dia nguji-nguji adik, enggak pakai kayak gitu. Dia datang dengan wajah yang manis. Dia datang dengan suara yang bagus ya. Dan ngomongnya pelan-pelan. Adik-adik, enggak usah kamu ikut sekolah minggu. Ya kita jalan-jalan aja. Ya kita jajan makan enak. Atau kita nganu yo lomba nge-game bareng-bareng. Nanti dapat hadiah. Kok kamu sekolah minggu dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Nek kamu ikut aku, nanti tak kasih hadiah sepeda. Wah, kira-kira adik-adik mau enggak dapat kayak gitu? Tak pikir-pikir sih ya, tapi aku hari ini kan ada igelnes. Nanti iblis bilang pelan-pelan, shh, ora usah igelnes, ala
sekali-sekali ora usah. Aku tak online aja ya. Ora usah online. Oh, lah kok gitu aku tak datang offline ya. Ora usah. Kamu ikut aku aja. Nanti kita berenang, habis berenang kita makan-makan, terus dolan, terus belanja. Piye? Enak toh? Nah, Adik-adik, kadang iblis itu ngomongnya manis-manis ya. Ndak iso medeni gini, kok medeni gini? Kita enggak mau datang sama iblis. Tapi iblis sekarang pinter ngomongnya manis-manis, membujuk. Atau iblis akan bilang gini, ngapa sih kok baca Alkitab? Nggak ada gunanya. Tuh lo lihat di YouTube lo ada bagus nih. Katanya kamu pengen jadi YouTuber. Nih belajar nih di YouTube. Nari-nari, apa TikTok? Nanti dapat uang lo. Loh, aku pengen baca firman saya. Alah, nggak usah. Nggak ada gunanya. Nah, iblis kadang suka bicara manis-manis ya. Nah, tinggal adik-adik gimana? Kita mau mengutamakan Tuhan? Atau kita mau fokus sama Tuhan? Atau kita mau mendengarkan iblis? Karena iblis memberi janji ya. Janji mau ngasih imbalan ya. Gimana? Adik-adik mau pilih yang mana? Nah, kalau iblis tadi kan bilang ya, kalau engkau menyembah aku, akan kuberikan semua yang ada di dunia. Tetapi, kita mau mendengarkan siapa? Kita mau dengar suara iblis atau suara Tuhan? Kita mau tahu apa sih yang dikatakan Tuhan? Nah, Tuhan berbicara di Alkitab kita ya. Coba adik-adik buka di Matius 6 ayat 33. Ya, Matius 6 ayat 33. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kakak bacakan ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Kita tidak mau dengarkan suara iblis. Karena firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang kalau adik-adik mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada adik-adik. Sekarang kita jadi tahu, ternyata iblis itu suka bohong. Iblis yang bilangnya, kalau engkau menyembah aku, menyembah iblis ya, maka akan kuberikan kemewahan dunia. Tetapi ternyata firman Tuhan bilang, kalau adik-adik mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya tuh semua. Enggak cuma baju, enggak cuma mainan, enggak cuma uang, enggak, semuanya Tuhan akan berikan kepada adik-adik. Asal adik-adik mencari Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita tahu ya bahwa sebenarnya Tuhan mau kita, saya, kakak dan juga adik-adik mesti mencari Tuhan. Jangan mau dibohongi sama iblis. Jangan mau dengar bisik-bisik yang manis-manis. Ya, itu bohong dari iblis. Kita mau percaya Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau cari Tuhan. Nanti apa yang adik-adik mau, apa yang adik-adik butuhkan, Tuhan pasti menyediakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi adik-adik, mulai hari ini, jangan lagi dengar suara iblis yang manis-manis ya. Tapi baca firman. Disinilah nanti kita tahu, benar enggak omongannya iblis. Atau yang benar itu Tuhan. Jadi kalau kita mau tahu kebenaran, baca firman. Jadi ayo adik-adik jangan mau dihapusi lagi ya. Mulai hari ini banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, banyak cari Tuhan. Nanti kita akan dibukakan. Apa yang aku harus lakukan ya supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik enggak usah fokus aku mencari kemewahan dunia ya, enggak usah. Kita enggak usah minta, nanti Tuhan akan kasih sendiri. Oke? Oke, puji Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, kita akan tutup Alkitab kita.
kita mau berdoa, ya. Sama-sama kita akan berdoa. Ya, adik-adik dalam sikap berdoa, kita semuanya akan berdoa. Tutup matanya, kakak akan berdoa buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan mengenai pencobaan di gurun. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan Yesus, Allah yang ajaib, Tuhan yang hidup, Allah yang benar. Dan kami tahu itu karena semuanya tertulis dalam Alkitab. Dan Alkitab Tuhan pasti itu tidak pernah bohong. Dan kami percaya firman Tuhan itu adalah firman yang benar. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu semuanya dimanapun mereka berada. Tuhan jagai kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan peliharakan kami di dalam kasih karunia-Mu, supaya kami tetap berharap kepada Tuhan Yesus, supaya kami tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Kami mau dengar-dengaran firman Tuhan, kami tidak mau dengar lagi suara iblis yang suka bohong itu, tapi kami mau dengar firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh taat kepada-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk kami hidup benar di hadapan-Mu sehingga Engkau berkenan atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan kerjakan lebih lagi. Terima kasih ya Bapa. Dan sebelum kami menyelesaikan ibadah kami pada hari ini, kami mau berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.